2 ekor 17,5 ya. Ini 2 ekor teman-teman nih. Bukan 1 ekor, 2 ekor 17,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Bumi Ayu Channel. Dari pasar sapi, pasar kerbau, pasar kambing, pasar domba, pasar hewan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kami berada kembali. Bahwa pasar hewan Bumi Ayu ini pasaran setiap Wage kalender Jawa, maka lebih dikenal dengan nama Pasar Wage Bumi Ayu. Baik teman, untuk mempersingkat waktu, jom. Oke gas. Oke, kita awali dari si Malbor ya. Oke, Bose, ini umur berapa bulan, Bose? 6 bulan. 6 bulan menuju 7 ya. Si Malbor. Oke. Berapa ini, Bose? 13 harganya. 13 nego ya? Oke. 13 masih nego, masih bisa digoyang, Bos ya. Goyang apa, Bos? Bukan gemoy. Bukan. Oke, gas. Oke. Goyang kerawang. Ah, oke, di sebelahnya si Pegon. Berapa nih, Bah? 13,5. 13,5. Ini tinggi di kisaran 115, panjang dari kaki depan sampai bokong ini di 125. Ini idealnya buat persiapan sapi kurban 2025. Kalau untuk tahun ini belum musannah ya. 13,5 saja. Oke. Mana lagi, Bos? Wow, ini si Jumbo Limosin. Wow, masuk pasar. Oke, kita fokus dulu ke sapi pedetan ini. Yuk. Oke, mana, Bos? Ini. Yang ini, Bos? Wah, ini yang terbagus, yang terbesar, yang terjumbo. Berapa nih, Bos? 11,5. Cuma 11,5. Iya, pekon. Ditawar 9,200. Penawarannya 9,200. Ya. Oke, belum lepas ya, Bos. Oke. Wow, rupanya ini ada jumbo-jumbo, Mas Hanif. Oke, yuk kita lanjut ke yang ini dulu. Dua ekor sini si Pegon apa Sarolis nih? Kayaknya Sarolis nih. Pegon. Oh, Sarolis. Sarolis, ini hasil silang antara Simental dengan Pegon ya, teman-teman ya. Yang ini Simental Malbor. Bah, berapa, Bah? 17,5. 17,5, yang satunya? Sama. Sama. Oke. Nih, teman-teman. Mantap, 2 ekor 17,5 ya. Ini 2 ekor teman-teman nih. Bukan 1 ekor, 2 ekor 17,5. Mantap, 35, 2. Harinya bagus semua.
Lihat, perhatikan secara baik-baik nih bagian kakinya, kaki depan, kaki belakang, kelamin lengkap. Ya. Ini BB di 250-an ini insya Allah mendekati. Tanduk telinga simetris, mata bening, moncong basah, gelambir oke. Nah ini teman, ini mantan lato-lato. Ini bagus kayak ya kita untuk sekarang ini temannya, untuk menghadapi ini isu ada PMK. Ini sudah tahan daya tahannya ya, daya tahan tubuhnya, imunnya sudah kuat. Insya Allah apabila ada datang penyakit baru, ini dia sudah kuat, sudah daya tahan tubuhnya sudah oke ya. Karena terbukti dengan adanya penyakit-penyakit yang datang di tahun lalu, ini bertahan ya. Oke, kita geser. Ah, Mas Bur. Si Malbor sama si Pegon. Oke, ini ada juragan kita dari Kuningan, Cibingbin. Bentar panjang. Bentar panjang, Cibingbin, Kuningan ya. Oke, ini minta berapa nih bos? 12.5 ya Malbornya? Oke, 13.5. Oke, 13.5 si Malbornya. Yang ini 12.5. Ini lagi di... Oke, nih. Mas Maisa. Sudah mulai memuat. Loading. Oke. Oke, Mas, berapa nih, Mas? 12.5. 12.5. Pegon. Rolas 5, Pak Haji. Nganyang berapa, Pak Haji? Wani berapa, Haji? Wani berapa? Acan 10. Oke, Pak Haji. Wani 10. Ayo. Oh, ini aja sebelahnya. Oke, bos. Ini yang ini berapa nih? 14. 14. Yang sana? Enggak tahu itu. 14. Terus mana lagi? Yang ini aja. 14 ya. Oke, 14. Oke, di sini Kang Hafid baru mendarat. Berapa nih, bos? 15. Oke. Bibitan kerbau Mas Hafid. Kembali yang ini 14. Pegon. Kurus-kurus tapi ini sehat. Nih teman-teman, saya perlu beritahukan buat kewaspadaan kita semua, terutama bagi calon pembeli yang lagi cari-cari buat persiapan kurban, bahwa pada saat-saat ini PMK ada merebak kembali, tapi belum signifikan, tapi perlu waspada dan hati-hati, terutama pada saat kita beli, saat kita memilih sapi baik di pasar ataupun di kandang. Pastikan resep dari saya, pilihlah yang sudah ber-AirTag ya, yang sudah ada barcode. Dan apabila apalagi yang mantan lato-lato itu ya, yang sudah kering, menurut saya itu yang dipilih teman, karena itu imunnya sudah kuat. Oke, di sini sapi Jawaan ya. Lihat, ini belum pada dikeluan.
Tapi kita fokus di sapi jenis dulu ya. Ini sapi Jawa, sebentar kita di video berikutnya. Oke, ini ada cilikan Malbor. Pinten, Mbah? Pinten niki? 10.5. Umur 5 bulan ada, Mbah? Kurang lebih, Mbah, ya. 5 bulan. Si Malbor. Ini kurang air susu ini, teman. Bagusnya kalau yang gini kita bantu dengan dot ya. Nah, ini si PO jantan Bali bulan, bawah 5 bulan atau ini sudah 5 bulan apa belum nih? Sanga 5. Oke, ini rupanya pegangan Simbah 95. Oke, ada kebo lewat. Wow. Ini kembali PO merah, PO putih. Ini 9.500.000. Ini yang 3 ekor ya. Ini kurang lebih umur 5 bulan ini. 9.5 3 ekor, maksudnya masing-masing 95 jutaan nego ya. Dan ada pun yang ini tadi saya sebutkan 2 ekor 17.5, maksudnya masing-masing 17.500.000 nego ya. Ini masih nego, masih bisa digoyang. Goyang apapun oke, apalagi goyang gemoy. Baiklah teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya, barang bagus, ya. Jack.